Menyambut Tekken 8 yang akan keluar, aku mencoba untuk memainkan game Tekken 1 kembali ya. Karena aku penasaran sebenarnya dulu sejarah Tekken 1 seperti apa. Dengan bantuan dari Hitbox, aku akan mencoba Tekken 8 di PS1 kembali ya teman-teman. Karena ini game sebenarnya portingan dari arcade, aku ingin melihat perbedaannya pas masuk di PS1. Karena dulu pesaingnya waktu itu ya Virtua Fighter dan beberapa game fighting 3D lainnya. Mari kita coba rasakan sensasi memainkan game Tekken 1 ini dari awal hingga akhir ya. Kita coba arcade mode dan juga pakai karakter Kazuya. Karena beberapa karakter favoritku belum ada di Tekken-Tekken selanjutnya. Langsung aja kita menuju Tekken 1 dan let's see it out. Ini dia guys, Tekken 1. Aku perasaan dulu katanya sih memang portingan terbaik, tapi secara fitur belum sempurna sih. Wajah King 1 guys, wajahnya masih ditunjukkan dikit lah. Michelle, Martial Law, gila masih lama banget ini. Nina Williams, Paul Phoenix, oke, Kazuya, Tekken. Mungkin langsung aja teman-teman, kita langsung main aja di sini. Cuma 3 mode doang, kita punya Yoshimitsu, Nina, Lau, Kazuya, Paul, Jack, King. Karena aku belum unlock karakter lainnya sih, jadinya mungkin kita coba Kazuya mungkin. Harusnya aman ya. Langsung lawan rival. Rival pertama Kazuya ini, Paul guys. Gila. First time guys, first time ini malah lah, pakai apa namanya? Cuman pakai Kazuyanya lah, main Tekken 1, gila. Responsifnya gini banget, gila. Aduh itu delay parah gila. Baru stage 1 pak. Oke. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Tapi kayaknya lumayan sih. By the way, by the station ya. Jadinya lumayan grafiknya udah kelihatan keren dikit lah. Gila delay banget responsifnya, anjay. Aduh, yang itu udah. Oke. Okay. Stage 1 ya. Lumayan susah ini, masih normal loh pada. Martial Law. Gila kapan ini, guys? Waduh, jurus. Sudah sejak dulu ya. Oke okay, oke. Okay. Harus apa amat? Waduh. Mereka belum bisa sidestep ya di sini. Astaga. Oh, maaf guys. Iya, game lama kayaknya sistem kombonya memang belum terlalu diunggulkan. Jadinya masih balas manis dan lain-lain. Prak. Oh, masih udah ada. Oh, saya nggak sampai. Astaga. Oke. Gila, tanganku sakit. Let's go lah, let's go. Santai. Buset. Oke, ntar. 1-1-2. Eh. Aduh, gila manis. Gila, apa dulu Jack profesionalnya segitu ya berarti? Aku lupa. Oke, ronde 2, let's go lah. Gila, lihat animasinya guys, delay banget anjay. Ini pelopor game 3D fighting terbaik. Pantas Virtua Fighter menang dulu guys. Pantas dulu Virtua Fighter masih menang. Game Tekken satunya aja masih gini guys. Nina William, Mami William. Oke, masih ada. Wah ya. Oke. Astaga naga. Astaga, tangga satu sudah lanjutannya itu ya berarti. Final round, let's go lah. Baru saya sempat dong. Oke, hampir panis.
Astaga, lihat guys, delaynya lihat. Pada percobaan pertama. Oke, masih bisa. Tes. Oke, lanjutlah. Kok ngeri Nina? Kok Nina ngeri? Astaga naga. Bisa di whiff gitu dong. Tombolnya gila banget responsifnya guys. Kalian harus coba dulu guys. Game zaman dulu susah ini. Aduh aku lupa nggak ada side step. Oke. Main footsies banget ini. Footsies banget. Oke, good. Waduh, good. Oke, good. Masih ada kesempatan ternyata. Elektrik gak tuh? Elektrik guys, kita bisa elektrik. Udah bisa elektrik guys. Perfect. Oke, Yoshimitsu. Bisa-bisanya bawa pedang. Karakter ninja dari klan Manji. Aduh, panis. Oh, masih sama ya. What the hell? Ah, belum ada animasi itunya. Susah. Buset. Perfect nggak tuh? Waduh, gimana tuh? Oke. Untung. Kita ambil frame-frame kecil aja, guys. Gak usah cari yang... Ih, gak nyampe tangannya. Aduh, pendek. Oh, hampir. Panis. Oke. Nice. Ibu angkatnya Julia ini. Ih, ya ampun. Astaga. Angkot tuan Thailand, kah? Hah? Oke, good. Pelan-pelan. Astaga, dilanjut dong. Refleksnya. Weh. Bentar, guys. Ya ampun. Tekan satu gini amat, guys. Hah? Oh, tendangannya kelamaan. Hah? Eh. Gila, delay-nya ya Tuhan. Oke. Terus guys, delay banget gila. Waduh dibanting. Dulu mah pukulannya masih sakit-sakit ini, OP malah. Gak bisa dong. Astaga naga, hitboxnya nyampe dong gitu. Pantes Virtua Fighter unggul guys. Wow ini delay banget gila. Inputnya anjay. Aku nekan apa dia baru ngerespon dong. Beneran, aku nggak bohong. Hey, ampun, gila inputnya parah pak. Panisnya gitu dong. Aduh, serangan bawah, mundur. Hampir. Ih, cepet banget. Iya, mundur. The hell, Michelle, the hell. Oke, lawan King. King 1 ya, by the way. Ini King-nya berbeda dengan 3, karena ini orangnya orang Meksiko. Oke, masih. Iya. Aduh, kaki. Tendangannya sakit, Pak. Oke. Aduh, masih ada ternyata. Memang dari dulu sudah ada ya. Oke, drop kick. Oke. Hah? Bisa gitu dong? Hitbox-nya parah. Mid ya. Oke, santai. Oke, good. 18 menit, gila. Oke, nice. Aku nggak break nih lemparannya dong. Bisa kan harusnya di sini. Udah ada. Telat. Aduh, mid. Mid-sai.
Oke, nice. Itu bukan elektrik ya, guys. Kalau mid bossnya lawan Lee ya. By the way, Lee itu saudara angkatnya Kazuya, by the way. Anak pungut Heihachi ketika si Lee-nya lagi di apa? Masih terlantar di Shanghai. Dipungut Heihachi buat jadi rivalnya Kazuya. Makanya dari dulu udah punya ya berarti. Set set. Dari dulu udah punya. Memang sempat diajari bela diri Mishima, tapi setelah dibuang Heihachi sih udah melepas gelar ininya, karatenya sih. Makanya musetnya udah beda. Ih, nggak nyampe anjay. Santai, set set. Astaga. Banyak suaranya sama lagi, astaga. Ih, acid rain. Ih, sama dong. Ih, nggak nyampe anjay. Kalah. Pak kayak Trunks ya, Trunks Dragon Ball ya. Vegeta versus Trunks anjay. Lucu banget. Apakah Bandai reference, Dragon Ball reference? Ah, B123. B12 itu malahan. B22 deh kok, B12. Ih, cepat banget. Mid ya, guys, mid ya, itu mid. Uset. Lee, balik ke Violet System. Nangis ke bapakmu. Iya, asih tren string haram sejak Tekken 1 ya, guys. Oke. Set. Orang gila AI-nya. Mau asih tren lagi? Asih storm, hah? Asih storm lagi. Makan yang elektrik. Iya. 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 Aduh, dia punya dong. Sejak Tekken 1 juga udah punya dong, sial. Astaga naga. Ih, asid tren. Satu-satu. Dia spam satu-satu terus ya malahan. Netral nggak ngeblok ya malahan ya, beneran. Iya! Ih, nggak nyampe dong. Oke, masih aman. Oke. Oke, good. Oh, susah guys, susah. Gameplay dulu memang sederhana tapi ngeselin ya. Bapak mukas. Akropolis gak? Sudah sering ketemu Heihachi. Buset. Mau ngapain itu? Aduh, kena. Pak. Oke. Satu langkah menuju kemenangan, Kas. Iya. Oke, panis, good panis. Set. Oke. Tidak, bukan kaleng-kaleng. Lalah. Salah. Mau dibalas dong. Buset, elektrik. Itu elektrik, guys. Iya, itu. Makan tuh. Udah. One try. Oke. Dapat achievement by the way. Oke, dibuang ke jurang. Look at that smile. Aduh.
ini game gimana ya bilangnya ya, sebuah awal yang bagus tapi memang kurang untuk sebuah awal. Masih kaku banget gila. Dari pengalaman aku main sendiri ternyata belum begitu bagus. Pantas dulu Virtua Fighter masih unggul ya. Kayaknya memang momen titik baliknya itu di Tekken berikutnya sih. Mungkin kita bakal coba Tekken 2 kalau nggak ada halangan ya. This is good game, tapi masih basic banget, masih plain banget lah, masih vanilla banget. So, thank you yang udah nonton. Jangan lupa berikan like, comment, dan share, dan subscribe guys. Kalau ini rame, kita lanjut ke Tekken 2. Oke, okay? Thank you.